ever saw. Jadi apakah persaingan tiga pencuru, Mazwin, Angie dan juga Winnie Ng akan berterusan lepas? Jadi kita lihat bagaimana respon yang akan diberikan selepas ini oleh pencabar-pencabar lain. Selepas Ko Angie dan juga Mazwin Ubolah, hanya satu percubaan memadai. Apakah hanya tinggal dua peserta ini yang terus bersaing untuk mendapatkan mata yang lebih besar? Ko Angie, 1.55. 1.56. Sekarang ini bersedia. Angie tak lepas. 1.56. Pertambahan 3 cm. Dia gagal mengatasi ketinggian tersebut. Lihat timing waktu melenting. Beliau gagal untuk melepasi palang yang turut dibawanya bersama. Jadi selepas ini Mazwin Ubolah dari Sarawak. Persaingan dua peserta ini yang tinggal untuk acara heptathlon disiplin kedua lompat tinggi. Tak lepas, tidak percaya. Jadi kedua-duanya gagal pada percubaan yang pertama. Jadi berdasarkan kepada perkiraan pada ketinggian 1